Hai guys, good morning, selamat pagi. Tuh, baru bangun tidur, Mbak juga udah bersihin tempat tidur. Cuaca di luar hujan dan angin kencang. Tuh, kalian bisa lihat tuh, angin kencang. Sama hujan, angin kencang. Sekarang udah jam mau jam 10 pagi. Oke, guys. Sekarang sudah waktunya saya mau sarapan pagi dulu. Sepertinya suami saya udah pergi tuh, gak tahu kemana. Tuh, hujan. Di luar hujan. Oke guys, ikuti terus keseruan saya hari ini. Sekarang saya mau ini dulu, ke toilet dulu sebelum saya sarapan. See you soon. Tuh guys, sudah kering. Oke, akhirnya cuci lah itu baju suami saya. Sekarang saya mau cari sarapan dulu. Suami saya baru aja tadi saya bangun di kamar, tadi dia pergi. Gak tahu kemana itu dia. Mobil gak ada, hujan di luar. Tuh lihat jalanan di luar ini. Becek, basah. Saya mau sarapan dulu. Saya mau sarapan dulu. Sarapan apa ya? Sarapan apa? Roti, sarapan roti. Sama ini aja deh. Saya ngambil ini nih. Mau sarapan dengan ini. Sambil, tapi saya mau angetin dulu ini. Ini dimasak dulu ini sebentar. Saya mau masak dulu itu sebentar deh. Saya mau masak dulu sebentar. Buat sarapan pagi saya. Saya ambil dulu panci kecil. Mana panci kecil ya? Kayak ini aja deh. Ya. Saya masak dulu. Oke. Nyalakan dulu ini. Ini seperti saus tomat. Aduh. Hai. Saya harus segera ini.
ada. Ini dimasak dulu. Saya harus masukkan garam dulu biar terasa nikmat. Garam secukupnya. Sedikit. Nah, segitu aja. Bikin sarapan pagi. Saya lagi kepengen makan ini. Baby green bean sama roti. Tuh, rotinya udah menunggu tuh. Ini aja.
suami saya kemana ya? Sekarang, oh iya. Aduh. Jam lupa harus diganti mundur. Sekarang kan jam 9. Saya lupa ganti jam. Tuh, jam 9. Di dalam kamar itu jam 10. Itu jam waktu musim summer. Musim panas. Lupa saya ganti. Sekarang saya mau ganti dulu ya. Saya mau ganti jamnya ini loh. Di kamar. Sekarang ini baru jam 9. Jam 9. Secara otomatis berubah. Tuh. Seperti ini nih. Nih. Tuh, jam 9 lebih 8 menit. Jadi saya harus rubah jamnya mundur. Ini jam di sini nih jam musim panas. Jadi saya harus rubah ya. Oke. Jordan. Iya. Saya bangun jam 9. Kalau di musim panas itu jam 10. Oke. Aduh, ini hujan, ini angin. Tuh, angin kencang. Hujan. What can I do? What can I do? Musim hujan, udah 2 minggu kesini. Tuh, air jatuh dari tuh sampai keluar dari saluran pembuangannya. Saya harus buka udara, buka jendela untuk biar ada ganti sirkulasi udara di sini. Oke. Oh. Oke, waktunya diangkat bubur saya, bubur. Apa namanya nih? Kacang buat makan sarapan pagi saya. Sudah waktunya diangkat. Dimatikan. Ayo. Sudah selesai. Suami saya habis nyuci nih. Sudah bersih yang di dalam sini. Oke. Kita tunggu dulu. Saya mau tuang ini dulu aja. Ini sudah matang. Tuh. Dia sudah matang. Sudah selesai. Langsung cuci.
perabotannya. Oke guys, waktunya kita sarapan. Yuk, Indah. Sarapan di depan. Di depan. Kita dulu. Wih. Sarapan. Kita sarapan di sana. Duh, gelap, belum dinyalain lampu sama saya. Ini nyala, ini dulu nih buka gorden ini. Oke. Seperti biasa, laptop akan menemani saya. Punya saya nyalain. Ini taruh aja dulu di sini. Nanti aja urusannya itu. Oh ya, saya mau minum susu. Saya harus minum susu. Susu susu susu. Woi. Kenapa gelas jadi banyak yang ditaruh sama dia nih? Pusing saya. Oke, gelas ini aja deh. Tuh guys, saya baru belum lama ini habis liburan ke sini. Kota Banda Wille di Jerman atau Tuscan itu kota-kota tua juga di situ ada. Ini di kota lainnya di Freiburg. Nih saya juga kesini. Nah. Ini di Freiburg. Oh ya, ini di Tuscan juga ini. Ya. Buang dulu susu. Saya mau tuang lagi, buka susu yang baru karena itu udah habis. Aku harus siapkan loh ini. Ini dia punya nih. Ini susu saya. Nah. Ini apaan ya, saya lupa.
Oh, pasta. Ntar siang aja lah. Ribet. Ini gimana cara bukanya? Kocok-kocok dulu. Sekarang saya mau angetin susunya. Sambil nunggu susu, saya mau ini dulu nih, nyisir rambut saya. Perasaan rambut saya kok kayak apa gini, kok kusut bangun tidur. Jadi kalian bisa lihat di sini. Iya. Saya ngajakin main silaturahmi ke rumah orang tuanya hari ini rencananya. Susunya sudah selesai. Rambut ini kalau nggak disisir aja tiap hari habis bangun tidur, pantesan tebel. Rambutnya kusut. Memang tiap hari maunya minta disisir. Rambutku sudah panjang. Biarin aja gini. Saya males setiap hari dikucil aja. Ayo guys, makan dulu sarapan. Nah, keburu dingin lagi.
kita ke depan bawa rotinya, nggak tahu nanti mau makan berapa slice. Bawa susu, sudah selesai diangetin. Oke, artinya saya makan. Aduh, ya Allah, bismillah. 8 pagi, ala kadarnya. Yang penting makan. Oke, guys. Saya akan kembali lagi. Saya mau cobain ini. Mantap. Saya makan dengan roti. Saya mau ambil. Makan dengan roti seperti biasa. Kalau sarapan pagi saya 4 slice. Seperti itu. Sebenarnya saya lagi ngurangin. Setiap hari itu berusaha makan itu sedikit-sedikit. Karena dalam usia saya yang seperti ini, sekarang usia saya udah masuk 47 tahun. Kalau saya nggak ngontrol makan saya itu, saya tambah berat badan saya cepat sekali. Nih, dari lengan aja bisa kelihatan tuh besar. Oh, apalagi perut. Ini cepet sekali. Ini sama ini nih, perut cepet. Gak tahu lagi harus gimana. Saya mau makan begini nih ceritanya. Begini, begini, begini.
kemana ini suami saya nggak tahu nih. Kemarin pulang kerja, saya mau cerita sedikit ya guys ya. Kemarin suami saya pulang kerja jemput kan. Terus kemarin juga saya kasih ide untuk langsung belanja mingguan. Terus pulang langsung bikin makan malam. Terus kita makan malam bersama di rumah. Terus suami saya cerita lah tiba-tiba. Nah, cerita soal pekerjaannya. Nah, jadi ada sedikit masalah lah gitu. Dan ini pekerjaannya itu sedikit fatal, nggak tahu tiba-tiba dikasih tahu sama atasannya begini. Tapi sementara saya nggak mau share dulu dengan kalian ya. Apapun masalah yang datang di dalam kehidupan suami saya itu, apalagi soal pekerjaannya, ya biarin deh suami saya aja yang menyelesaikan. Ya, saya cuma berdoa ya mudah-mudahan cepat terselesaikan masalahnya dengan baik. Mudah-mudahan ada solusi atau jalan keluar yang terbaik. Karena sama-sama membutuhkan. Dimana perusahaannya dia sama suami saya itu saling membutuhkan. Ya, seperti itulah. Sekarang dia lagi sedikit, perasaannya lagi sedikit gundah gulana. Seperti itulah sekarang suami saya. Kita juga langsung membahas masa depan. Maunya seperti apa gitu loh. Ya itulah sedikit kisah di dalam kehidupan suami saya saat ini. Saya nggak tahu lagi, kita lihat aja nanti ya guys. Oke guys, ikuti terus keseruan saya hari ini. Saya mau makan dulu. Hi guys, welcome back again. Kembali lagi ke channel saya Dewi Komalasari di Denmark guys. Tuh, sudah siang, sudah jam. Wah, sudah siang jam setengah tiga. Ini udah jam tiga, setengah tiga siang. Terus cuaca di luar masih hujan. Saya juga nggak tahu, pusing saya yang lihatnya nih cuaca. Tuh lihat tuh, nih kaca, pintu kacanya basah. Di luar juga ya begitulah. Angin itu kenapa ada di situ ya? Oh,
kacanya hujan aja nih kerjanya. Hujan saja terus, ini kacanya basah. Lihat pohon cabai saya. Tuh. Satu, dua, tiga, sampai merah dia. Empat, udah sebagian dipanen. Lima, oh ada lagi di bawah. Oke deh, pohon cabai saya masih hidup. Sekarang saya mau santai nyemil. Saya ini belum makan siang loh guys. Suami saya kerja, baru aja tadi keluar. Saya sepertinya mau nyamil-nyamil aja. Aduh ya Allah, saya mau nyamil sesuatu. Apa ya? Yang ini aja deh. Barbecue peanut. Yang ini saya mau nyamil. Aduh. Ntar sebentar lagi saya sama suami mau ke rumah mertua, ke rumah orang tuanya. Ya, silaturahmi. Dan sekalian juga ada mau cerita-cerita kangen-kangen ria antara orang tua sama anak. Ya begitulah guys. Sementara sebelum pergi, saya santai dulu di rumah. Nyamil-nyamil sesuatu dulu. Nyari hiburan di YouTube biar enggak stres. Di luar cuacanya begitu aja. Winternya ini sekarang seperti ini. Mendung, hujan. Ya, begitulah. Oke guys, sekarang waktunya saya nyamil. Ini saya bikin teh hangat buat ngangetin tubuh saya. Saya bikin teh Kamilachi. Hangat nih. Ya, begitulah guys. Oke guys, ikuti terus keseruan saya hari ini. Aduh, waktunya santai.
Panas banget. Masih panas banget tehnya. Oke, guys. Ikuti terus keseruan saya hari ini. Ngapain aja? Sekarang saya mau santai dulu dan juga saya ada mau belajar sedikit baca tentang teori online menyetir mobil sama yang lainnya. Oke? Ikuti terus keseruan saya hari ini. Saya akan kembali lagi. Saya mau konsentrasi dulu ya, guys. Hai guys, kembali lagi ke channel saya Devi Komalasari di Denmark, guys. Sepertinya cuaca di luar sudah berhenti hujan ya, guys ya. Hujan sudah berhenti dan sudah mau terang tuh. Sepertinya ada matahari mau keluar. Nah, hujannya sudah berhenti dan tiba-tiba juga anginnya kok kayaknya cuman hembusannya sedikit ya, guys. Saya juga nggak tahu kenapa. So, guys. Tuh, ini saya sakit sekali. Ini jerawat muncul tiba-tiba. So, guys. Saya nggak tahu nanti apa benar ini serius suami saya mau mengunjungi orang tuanya. Saya tidak tahu ya, guys. Karena sekarang ini dia kerja dan belum pulang. Dia akan bekerja seperti biasa, seperti hari-hari lainnya. Mungkin akan selesai jam 4 atau jam 5 sebentar lagi. Oke, guys. Ikuti terus keseruan saya hari ini. Saya nggak tahu mau ngapain nanti. Kita tunggu aja suami saya kalau dia sudah selesai pulang kerja. Kita lihat apa yang terjadi nanti. Saya nggak tahu. Kita ikutin aja nanti apa kata suaminya. Maunya gimana dia? Kita lihat saja nanti. Ini rambut saya sudah mulai panjang. Saya nggak tahu ini rambutku mulai panjang. Sebenarnya mata saya mau tidur ini. Ngantuk rasanya sebenarnya. Saya jadi gak tahu mau ngapain. Mulut saya mau nyamil terus. Tapi saya juga gak bisa terus-terusan nyamil ginian. Kepengen makan yang lain. Pengen makan buah. Buah. Saya pengen makan buah. Kita sepertinya saya mau motong buah. Saya mau cari apa namanya? Mau motong buah mangga. Ini rambut saya panjang. Saya pengen makan buah mangga.
Yuk kita potong buah mangga yuk guys. Kita potong buah mangga. Aku mau makan buah mangga. Mulutku mau makan buah. Let's go. Kita cari buah mangga. Sekarang saya mau makan buah mangga dulu lah guys. Oke, saya mau potong buah mangga. Nanti kalau udah jadi baru saya akan kembali lagi kepada kalian. Hai guys, kembali lagi di channel saya Dewi Komalasari di Denmark. Tuh, hari ini makan malamnya suamiku minta dibuatkan sup. Nah, jadi saya buatkan sup makaroni dengan daging ayam. Saya taruh di sini. Tuh, hari ini saya buat. Tuh, suamiku juga makan, dia lahap. Oke. So. Kigges lige over i suppen. Vil du have noget? Er det godt? Ja, det er godt. Men så kan jeg spørge mere kylling. Det er nok. Vil du have over i suppen, siger jeg? Åh, det er. Okay. Sekarang waktunya makan. Saya tidak buat nasi. Tapi karena kita kemarin ada buat makaroni banyak dan masih banyak sisanya, jadi kita campur di sup. Nih. Jadi kita campur di sup, makanya kita sebut makaroni sup. Dicampur daging ayam.
Ada yang kurang, tambahin bawang goreng crispy. Ya? Naik, kita hilang. Ya, ada ya. Ya, tinggal dua gas bisa, dua bisa as kan. Rebutan kulit ayam. Sama suaminya. Why do that? You got bean there. Who's gone? One more share to die. What? Hun sagde ikke noget, jeg spurgte, om du kom. No. Sagde jeg, at han travlt med arbejde, så det er risik makannya sambil nonton sepak bola. Okay guys, ikuti terus keseruan saya hari ini. Hi guys, kembali lagi ke channel saya Dewi Komalasari di Denmark. Udah selesai makan malam. Tuh, suami saya tertidur dia. Suami saya tertidur dia. Okay guys, waktunya saya bebenah sekarang. Okay. Saya harus bebenah. Saya harus bebenah.
di sini taruhnya. Oke guys, ikuti terus kesempatan saya hari ini. Hi guys, back again my YouTube channel. By the way guys, so akhirnya setelah makan malam, kita gak jadi pergi ke rumah orang tua suami saya atau mertua saya. Karena tadi kita juga salah pengertian. Awalnya memang saya tidak menyetujui. Saya lagi males pengen ke rumah mertua. Tapi terus akhirnya kita ngomong lagi tadi sebelum dia kembali bekerja. Setelah habis makan siang, ternyata saya udah bilang mau gitu. Ternyata dia tuh kurang peka. Akhirnya tadi jam berapa gitu mertua saya nelfon nanya apakah jadi mau ke rumah gitu, ke rumahnya dia. Terus dia ngejawab katanya gak jadi minggu ini, jadinya minggu depan gitu. Nah akhirnya suami saya juga ngomong, kalau kita gak jadi pergi minggu ini, tapi tadi saya juga pikir dia bakalan maksa tetap mau pergi ke sana. Terus akhirnya saya tanya sama dia, padahal saya udah siap dari habis makan siang tadi tuh. Terus gak tau-taunya gak jadi. Ya udah, akhirnya gak kemana-mana. Oke guys, saya rasa saya hentikan saja vlog saya hari ini mengikuti keseruan saya. Terima kasih. Jangan lupa guys, di subscribe, di like, juga di share. Tekan lonceng notifikasinya agar saya lebih semangat lagi membuat vlog terbaru untuk menghibur kalian semua. Sampai jumpa, bye bye.